Meisterland Habibie. Nah, apartemen Poluk, gedung tertinggi di Kota Batam, Bro. Berada di Batam Center. Banyak abang-abang Gojek lagi nunggu penumpang dan pesanan. Oke, selamat malam saudaraku. Berjumpa lagi di channel Motovlog Kembar Bersaudara, channelnya pecinta kopi hitam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembar masuk ke apa ini? Tempat, ya, tempat nongkrong, tempat makan, pas persis di depan. Selamat datang. Silakan masuk. Universitas Politeknik Batam Center. Wah, cukup ramai saudaraku. Ini bertepatan hari libur. Pandora atas Starbucks. Opo ke flame clearing sin apa dipaham bahasa Inggris lur. McDonald sampai penuh parkirnya. Ini kembar lewat aja tapi nggak mampir. Agen mau ngapain mampir? Langsung keluar. Hari ini ada acara ke tempat kawan. Loh, kok taruh kemana nih parkirnya ini? Loh, keluarnya kemana ini? Biasanya pintu keluarnya di sana tuh, kok beda ini? Oh, mungkin lagi diperbaiki pintu masuk, sekarang pintu keluar kayaknya. Ini suasana liburan Natal dan menjelang tahun baru. Oh, itu pintu keluarnya. Kalian pintu masuknya. Sebelah gedung HPD. Oke. Mana orangnya? Oke. Oke, saudaraku, tadi itu yang pintu keluarnya kayaknya ada trouble sedikit. Ya, lagian tiga motor tiketnya dibawa semua. Nah, yang dua lolos, yang satu tuh hampir nabrak pelang parkir itu, apa nggak lucu kalau nabrak itu. Aduh, oke, lanjut saudaraku. Lanjut ajak mutar-mutar ini, maaf dulur kalau suaranya terlalu krosok-krosok, anginnya kenceng banget ini. Ini masih di daerah Batam Center. Ini menuju Sukalan Jasu Barso. Ini ada Bliss Hotel. Ya, lumayan suasana masih cukup ramai. Padahal ini udah jam 9:30 saudara. Wow. Ada perumahan elit Citra Kota Mas. Oke saudaraku, kembar tidak lupa ucapkan, selalu ucapkan banyak terima kasih bagi saudaraku semua yang selalu hadir, selalu mendukung channel kembar. Atas dukungan sampean semua, kembar jadi tambah semangat bikin kontennya.
tentang Kota Batam, tentang jalanan Kota Batam, singkat. Nah itu kalau yang lurus itu arah ke BP Batam, ke One Mall. Ini sebelah kiri sekolah Mio Sudarso. Sekolah anak Sultan dulu, SD, SMA, PK sampai SMA kayaknya. Oke, baru yang baru baru terus. Bagi yang baru menemukan channel kembar, monggo dulurku di like, di komen, di share, atau di subscribe. Selamat menuju tahun 2023. Semoga di tahun 2023 ini kita semua diberi kesuksesan, kesehatan, khususnya bagi YouTuber-YouTuber pemula. Ayo semangat bikin kontennya, khusus untuk motovlog. Ayo saudaraku, semangat bikin kontennya. Dan alhamdulillah kembar jam tayangnya hampir 4.000, masih kurang. Mohon dukungan dan doanya, mohon tulur ditonton full biar kembar cepat menuju jam tayang. Sebelumnya kembar depan banyak terima kasih. Ini masih jalanan di daerah Batam Center. Inilah Kota Batam. Ya, kembar rasakan mungkin kota yang untuk saat ini paling nyaman dan aman untuk ditinggali ya Kota Batam ini. Insya Allah lah, mau keluar jam berapapun aman di Batam dulu. Kotanya pun bebas macet, kotanya bersih. Oke, kita ngejar lampu merah nyampe nggak ini? Ya, namanya pakai motor Ducati. Ducati tua ini. Oh, nggak nyampe. Nggak mau maksain ya. Nah, itu yang lurus terus arah ke bandara. Kesini pun bisa lewat ke bandara. Namanya Simpang Galel tuh. Oke, lanjut ini. Beginilah suasana jam 9:30 malam di daerah Kota Batam. Masih ramai. Kembar dari putar baliknya. Jalanan yang lurus, rapi, bersih. Jauh kali putar baliknya ini. Mana dia? Anginnya kencang Pak Dulur. Inilah kelemahan kembar, soalnya helmnya masih helm belum full, masih half face apa apa namanya. Tadi terdengar kerusuk-kerusuk. Oke saudaraku, mungkin kembar cukupin sekian dulu video malam hari ini. Dari awal hingga akhir pastinya banyak kesalahan, mohon dimaafkan.
salam pemula. Semangat-semangat menuju tahun 2023. Jangan lupa telurku, di like, di komen, di share, di subscribe apabila video kembarku ada manfaatnya. Dari Kota Batam, Kepulauan Riau, mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, selamat berkumpul dengan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.